nanti kita malah makin semangat. Betul. Oke, kita masih bersama Rio Febrian ya. Kalau tadi lagunya tuh kan genre-nya gue rasa emang genre. Jelas banget gitu ya, maksudnya lagunya tuh yang ya begitu. Iya pop. 15 tahun, apa yang membuat lo konsisten di pop? Di genre itu. Di jalur itu ya? Yoi. Karena mungkin karakter suara gue cocoknya di situ. Hmm. Ya, gue gak coba untuk nyanyi. Explore sih, kalau live performance gue banyak explore sama teman-teman band gue. Cuman untuk di album, gue konsisten untuk bisa bikin musik pop Indonesia gitu. Tapi kan banyak banget yo, kayak ya lo salah satunya sekarang tiba-tiba, tiba-tiba ngerok. Ngerok banget. Ada yang cewek dari itu ke R&B lah, dari pop, bener-bener. Dari... Sebenarnya banyak gitu karena kebosanan lu 15 tahun gitu. Iya, makanya... bosen sih pasti bosen lah. Cuman makanya gue beruntung banget punya temen-temen band yang selalu sama bareng-bareng gue. Kita sering workshop untuk bikin apa namanya sesuatu yang beda aja setiap manggung. Off-airnya itu justru yang... Iya, yang itu dia yang bikin, yang bikin tiba-tiba sesuatu yang beda-beda itu dia di luar di luar album tuh itu yang bikin semangat. Jadi nggak jenuh ya? Nggak jenuh kayak lagu. Maaf ku jenuh padamu. Nah itu masalah. Meski begitu indah. Masalah. Tapi ku tetap saja. Di karya seni itu emang nggak ada yang jelek. Nah tuh. Bagus sama kurang bagus aja. Nah kalau gitu lo masuknya di kurang bagus aja, nggak jelek. Nah, lo ngatain gue sih. Enggak, jelek. Karya itu cuma kurang bagus, cuma enak sama enggak enak gitu. Apa kurang enak? Biar Tuhan yang menentukan enggak enaknya. Buset, baru kali ini gue dikeroyok sama dua orang. Dia berasa dikeroyok. Oke, sebagai seorang penyanyi yang juga menciptakan lagu, menciptakan lirik-lirik. Lo tapi tahu gak ada beberapa bahasa-bahasa atau kata-kata bahasa Indonesia yang orang-orang suka salah kaprah. Oh, udah dipakai tapi salah ini ya? Sebenarnya salah kaprah itu. Pikirnya salah kaprah artinya itu beda. Oh, artinya beda. Kayak lagu... Coba Des, ada lagu apa? Ada lagu misalnya. Aku tak mau pergi ke sana. Benar itu. Benar, udah. Iya, itu bener. Contoh yang benar. Itu contoh yang benar. Contohnya, jika kau hadir merubah segalanya membuat jadi indah. Nah, terus? Ada kata-kata yang salah nggak? Nggak ada. Ketika kau hadir merubah segalanya membuat jadi indah. Yang benar apa? Merubah segalanya membuat jadi indah. Benar ya? Menurut lo ada yang salah nggak? Jika kau hadir merubah segalanya jadi nggak indah dong sebenarnya. Merubah segalanya membuat jadi enggak indah. Yang simpel adalah yang salah adalah merubah. Kok tidak ada kata merubah, yang ada mengubah. Oh, merubah tuh nggak ada ya? Nggak ada merubah, kata dasarnya adalah ubah. Jadi kata dasarnya rubah binatang. Enggak ada. Mengubah. Jadi mengubah harusnya. Iya, ada beberapa kata-kata lagi Vincent. Ya. Ini saya ada di kamus nih. Ini ada kamusnya, Bro. Iya. Kamusnya apa ya semua? Halaman 1 sampai 100 masih kosong ya. Nah, ini dia. Sekarang saatnya kita masuk ke SSK. Suka salah kaprah. Berubah. Keren nih. Ini baru nih. Belum pernah ada. Oke, kita masuk ke SSK Suluk. Suka salah kaprah. Suka tahu lah. Kata yang pertama adalah nyinyir. Menurut lo apa nyinyir? Nyinyir. Lo sering denger kata nyinyir kan? Iya, sering. Banyak banget. Banci nyinyir. Di sosial media. Orang-orang bilang dasar lo bisanya nyinyir doang sama capres ini gitu. Oh iya, itu apa namanya? Nyinyir tuh kayak jelek-jelekin gitu. Apa sih? Mencibir gitu. Mencibir. Iya, kayak gitu. Ternyata, menurut kamus KBBI. Apa tuh? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oh iya benar. Nyinyir itu artinya mengulang-ulang perintah atau permintaan atau istilahnya cerewet. Oh. Tak kuduga. Nah, benar. Ini pan. Jadi itu pengertian yang salah. Jauh banget ya. Jauh banget. Enggak tahu, tapi ininya benar. Apanya? Enggak, informasinya benar. Benar, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ini. Benar lu. Benar ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apakah Kamus Besar Bahasa Indonesia menuliskan bahasa nyinyir? Ada. Tapi pengertiannya adalah nyinyir bukan menjelek-jelekan atau mencibir, tapi lebih ke cerewet. Merepet dan merepet. Wah, ya. Benar-benar. Salah kaprah. Tak kuduga. Nah, gitu ya. Oke. Bu, bayangin ya, kalau
band singkup kayak gitu yang main drumnya lo nggak jadi jadi di acara. Nggak jadi jadi. Gue nggak bisa. Tapi drumnya juga culun. Keren lah. Kata kedua adalah galon. Ayo, galon apa? Galon. Ah. Galon. Galon tempat air itu kan? Tempat air mineral biasanya ya. Iya, berapa galon, Bos? Ah. Ternyata galon menurut KBBI adalah satuan takaran barang cair atau galon itu bukan bendanya, tapi jumlahnya. Oh. Ukurannya atau takarannya. Ukurannya, isinya. Satu gram, satu kilogram, ini satu galon. Nah. Jadi bukan pindahin galon. Oh, jadi emang ini. udah salah kaprah jadinya. Ah. Galon disebutnya itu jadinya. Wah, benar-benar. Ya, itulah dia beberapa kata-kata yang mungkin kita sebetulnya salah penggunaannya ya. Iya, salah sering salah kaprah dan inak. Dan ini akan kita teruskan. Kita akan cari terus kata-kata yang sering digunakan secara salah kaprah oleh orang-orang. Ini merupakan salah satu bentuk kita dalam peduli untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya. Dan tidak afdol rasanya kalau bintang tamu kesini tidak kita ajak main di Tonight Challenge. Di sini Desta akan menantang Rio. Silakan, Yo. Ya. Ngapain ini? Desta sebelah kiri, Rio di sebelah kanan. Oke. Jadi, cara mainnya adalah kalian harus berebutan. Oke. Kalian harus berebutan untuk nanti di layar akan ada gambar seorang penyanyi. Oke. Begitu tahu penyanyi tersebut, langsung pencet belnya dan nyanyikan. Yang kita minta bukan menjawab nama penyanyi, tapi langsung nyanyikan lagunya. Astaga. Kebetulan saya membawa keluarga saya di sana sudah hadir. Kita telah mensurvei 100 orang, 5 jawaban teratas. Siap ya? Ya. Ini belnya. Siapa yang terlebih dahulu, tangan. Ya. Kita lihat foto yang... Udah. Kita lihat foto yang pertama. Desta. Tangan gue dua lo satu. Desta, silakan langsung nyanyikan. Oke. Satu. Yang dihitung, gue tahu. Tunggu dulu. Wajahmu mengalihkan dunia. Salah. Ada itu? Enggak ada. Nadanya salah. Salah. Nadanya salah. Terlalu sadis caramu. Yeay. Afgan betul sudah sama itu. Oke, siap ya foto kedua. Wajahmu mengalihkan duniaku. Itu kayak lagu siapa? Enggak tahu. Ini udah tentu kayak gila, ada orang Deftone kayak gini. Parah. Jadi musisi lagi kampret. Lagu apa itu? Nyanyinya harus full dong. Nyanyinya full ya. Oke. Satu bait ya. Satu bait ya. Iya. Siap. Soal kedua. Desa. Cinta ini. Kadang-kadang tak kena logika. Aku nambah hati dalam hati. Pilihannya untuk sesaat. Nah itu. Bagus. Oke, skornya satu sama. Oke. Kita beralih ke soal selanjutnya. Ini dia. Ya. Desa. Oh iya benar. Tak sengaja. Lewat depan rumahmu, ku melihat pada tenda dihiasi janur kuning. Hati bertanya, pernikahan siapa? Udah cukup ya. Skornya Desta mengungguli Rio Febrian dengan poin 2. Ya. Rio masih 1, kita berlanjut ke soal selanjutnya. Saya ngefans soal sama Desi ini. Iya. Aduh. Rio. Aduh tadi. Sebelum aku tahu apa artinya cinta, terlena ku di bawahnya kesana. Sama. Ah, masih bete nih gue.
Enggak, bukan-bukan itu. Itu teman-teman lagu. Bukan metal. Tangan siap di meja. Kita beralih ke soal kelima. Ini dia. Rio. Di radio. Aku dengar lagu kesayanganmu. Tonton. Lu tau kuncinya kan? Dari C. Di rumahmu sedang apa sayangku? Kuharap kau mendengar dan ku katakan rindu. Yeah. Dengan 3 legend ya. Ke soal selanjutnya, tangan jangan dibel dulu. Oh, iya, oke, okay. Tahu ya. Soal selanjutnya. Oke, Rio dulu. Sebelum aku. Oh, bukan ya? Bukan. Aduh, lagunya. Oke. Okay. Lagunya banyak lagi. Oke, okay. Om Harvey Maleholo. Lalu harus bagaimana lagi darah? Cara untuk mendapatkan hidup. Karena aku sungguh-sungguh. Lo gak tau ya? Gue jijik liat. Lo jijik liat sama Harvey? Bukan, lo joget dari gini. Gue orang Harvey-nya. Itu kayak nyawa Harvey loh. Enggak. Om Harvey kalau joget gitu loh. Enggak. Soal terakhir ini nilainya 20. Ntar lu, ngapain nih tadi main panjang-panjang? Akhir aja, udah pasti menang kalau dijawab. Orang kok aneh permainannya? Biar tegang gitu loh. Tegang ya, oke. Okay. Nah ini baru tegang gunanya, nih. Siap gue. Nilai 20. Soal kampret, kampret. Terakhir. Desa. Raisa nih. Raisa. Iya. Raisa. Ini Raisa kok. Mas lagu Raisa gak tau. Ini lagi top-topnya nih. Nyanyi dong. Orang lagi top-top. Nyanyi dong. Ini lagi hype-hype. Raisa. Ini semua orang tahu. Iya, nyanyi. Satu. Lagu Raisa. Dua. Semua orang tahu. Tiga. Ini lagi hype. Sama-sama ya. Lima. Kita nyanyikan lagunya nih. Iya, oke. Okay. Raisa nih. Lo atau lagu Raisa? Hah? Oke, satu, Rio Febrian. Ayo lo, tau gak lo? Lo atau lagu Raisa? Lo tau. Gila, parah banget. Nyanyi, ayo. Nyanyi, ayo. Masa lo atau Raisa? Mau dikata. Ah, ini gue tau. Kenapa lagi kita tak pernah satu, engkau di sana, aku di sini, meski hatiku memilihnya. Oh iya itu, iya. Kalau itu saya tahu. Raisa kok gambarnya gemuk banget. Gak boleh gitu. Enggak, itu kan stretch. Itu kan widescreen, widescreen. Sekarang lebih gemuk lagi. Dan berarti pemenangnya sudah pasti dengan skor telak, yaitu Rio Febrian. 25 lawan 2. Aduh. Rio Febrian, thank you udah hadir malam hari ini ya. Sama-sama. Sukses buat album udah keluar. Konser 12 Agustus. 12 Agustus di Balai Sarbini, ya. Ingat di Loketix sudah ada pre-sale-nya. Bisa langsung dibuki. Kita akan bersama-sama mengenang perjalanan Rio Febrian selama 15 tahun berkarya. Yes. Jangan mengenang lah. Masih biar keren gitu. Jadinya malah gak keren ya. Malah serem ya. Sukses selalu buat Rio Febrian. Kali ini kembali lagi tetap di Tonight Show. Cium. Tadi gini terakhir nih. Nomor 2.